Iya, iya, cekal bentuk tinggalnya. Cinti. Gepan lagi. Iya, yang berpas bentuk. Cek, siram ini. Aja teman-teman aja pakai saya warna-warna di teman-teman robo tapi ini. Iya, oke. Ini pakai teman-teman. Oh, akan. Main boleh. Enggak wis. Mantan enggak robo. Jatuh ini. Buka. Iya, jatuh ini. Alhamdulillah. Kedor. Alhamdulillah. Lepuh pendarannya itu sama ya. Itu nyelentik. Terus. Terus pokoknya di war-war nih. Lure tinggal. Alhamdulillah. Ini siapa? Ini senang otom, memang kan ini teman-teman. Cuma kan khawatir infeksi. Itu pil, Pak? Iya, anu obatin kan. Iya. Tak dijahit, Pak? Iya, ini gak dijahit. Enggak, untuk boleh. Jahitannya enggak. Apa sing kuat, Jok?
Oh, anu, ini sementara rano, Pak. Mari. Kok ini ketel? Iki anu, tapi metung ini biasanya jerambahnya terlalu nyelorot. Terus mangan nih kakean. Buka. Apa wargen? Terus ngombe nih kakean. Ada yang ngombe nggak? Mangan nih doyan tapi. Doyan. Iya. Wargen ini. Oke cepetan nih kawan, awas. Aduh. Ini ki mana mana dah apa? Ini sampaian ya? Yang ini ya? Iya. Aku sih jauh. Oke pak. Turun. Oh siapa turun? Saya ni kita pon pak. Ini kita usah dibuka. Anak ini. Apa anak? Ini ini. Terus terus. Iya iya. Kalau ada iya nanti kau aja. Jadi gak direbung laler, gak dianu nana, gak kaya ini obat. Laler, sing api. Nanti kaya obat sing api. Yang mesti aja gak api gak apa. Kemana-mana. Terus ini galih dikompres. Terus dikasih ini. Jahitan ini paling enggak 3 minggu dibuka. Ya, 3 minggu. Nanti dikompres ya. Nah. Wis, jolno. Sik. Tak jane obat. Tiga ke laler iki. Otane ae. Ndak oleh dikompres, iki tak jane obat laler. Alhamdulillah, wis mlebu, selamat, wis tinggal perawatan. Jadi sapi Broyong ini habis melahirkan, biasanya itu disebabkan alas kandangnya terlalu miring, terus makannya terlalu kenyang, terus minum banyak, kadang-kadang terus kurang asupan vitamin mineral, waktu bunting nggak dikasih vitamin mineral. Terus biasanya habis melahirkan nggak langsung berdiri. Berdiri. Gimana itu? Jadi ini insya Allah sembuh, nanti birahi lagi bisa dikawinkan di rumah, siapa dipelihara dengan memberikan vitamin, anu terus jerambai nek penyelorot diperbaiki, meteng bunting 6 bulan ke atas makannya dijaga, insya Allah ndak broyong lagi. Terima kasih.